Selamat datang di channel Pionigi bersama aku Alvin Septian. Kembali lagi nih, kita akan berkeliling guys hari ini di Pionigi. Dan ada yang tahu nggak? Kalau kalian udah nonton story kita hari ini, feed kita hari ini, kalian pasti udah tahu juga dong. Saya udah ada di dalam mobil Can-Am. Yes, ini Can-Amnya Om Davi guys, yang pernah kita upgrade juga nih, banyak. Nggak cuman bagian apa ya, kaki-kaki ya, nggak kayak kaki sih sebenarnya. Kita ada upgrade bagian shock. Kita pakai coil over itu dari King Shock. Terus ada juga lampu nih di bagian atas ini. Light bar 50 inch itu dari Baha Design. Ada juga di bagian belakang dari G-Chess. Dan kali ini kita akan upgrade lagi nih ban velg dari mobil Can-Am ini. So guys, kalian nih kita keliling dulu nih. Ada 1 2 3 4 5 sebenarnya, ada terakhir nih. Ada mobil Om Yoyo Padi. Nah, jadi pada akhirnya dia menyerah guys. Akhirnya dia mau di-upgrade, mau di-lift kit 2,5 inch pakai Terraflex. Shocknya, kita tanya sendiri sama Om Yoyo ya nih. Let's go. Oke, sahabat Jeep nih. Jadi ini dia mobil Can-Am-nya. Yang gimana kan kalian bisa lihat sendiri, itu ada pengupgradean di bagian shocknya nih. Dipakai coil over, kita intip aja nih. Let's go. Oke, sahabat Jeep, ini dia nih mobil Can-Am-nya. Ini shocknya kita pakai dari King Shock yang udah coil over. Terus ada rigid chest juga di bagian belakang. Karena terakhir tuh aku inget banget mobil Can-Am-nya masih warna hijau dan datang pagi. Tapi besok harinya mau dipakai kontes yang dimana tuh harus proper semua. Jadi kayak lampu stop lamp harus nyala, jadi ditambahin di G-Chess. Terus jaring-jaring di bagian samping itu harus ada, lampu juga harus ada di bagian depan. Nah, ini pakai lampu dari Baha Design On 6X. Yang ini 50 inch, jadi ada dua juga untuk warnanya, ada putih, ada juga amber di bagian kiri kanannya kan. Ini warnanya warna-warna amber. Terus untuk shocknya kita pakai yang coil over. Ini mana untuk ukuran dan juga tekanan anginnya itu udah disesuaikan untuk Can-Am. Kita udah info juga kan. Dan di depan ya, ada lampu Trail 6 dari JW Speaker. Kita masih ready nih guys untuk Trail 6-nya. Jadi si Trail 6 tuh kelebihannya adalah selain dari titik 6 spot LED-nya, dia juga lensanya udah dapat nih. Jadi ada lensa yang ngeblur kayak gini, ada lensa yang bening sama lensa warna amber. Jadi udah komplit deh. Cakep banget. Kalau ini emang udah bawaannya seperti ini kayak mobil Tamiya yang aku bilang. Terus ini juga tambahin karena emang udah ketentuan dari si eventnya kemarin. Nah, ini joknya nih, mantep ya. Terus untuk navigasi, terus tombol-tombol juga udah ditaruh di tengah juga sebelah sini nih. Oke deh, jadi ya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita mau upgrade ban Hama velgnya nih, sahabat Jeep. Kalau sekarang dia pakai ban Maxxis ukuran 30, 10, ring 14. Terus ada velgnya juga, ini original bawaan dari Can-Am-nya. Pasti ya dong, ini ring 14. Tapi kalau bagian depan, dia lebih kecil kayak ini. Bener gak? Kita pakai Maxxis juga, Bighorn 2.0, ukurannya 28 x 9, ring 14. Sama ya, velgnya pasti 14. Jadi dia ada Can-Am. Terus ada juga Jeep JK nih, yang barusan aja ganti oli dan kita lagi mau scan lagi nih. Ini udah kayaknya udah di distam ya ini nih. Udah nggak ada indikatornya. Jadi indikatornya nyala. Tapi kan kita udah upgrade, kita udah ganti. Ada Jeep JK juga nih, sahabat Jeep. Lepas set step, berarti ini mau ganti set step. So guys, ini kita lihat nih ada selamat juga. Ini barang-barang yang mau kita install. Ini ada lampu 7 inch dari Steady. Ini guys, lampu Steady-nya guys. Aku mau lihat. Ini udah karbon. Ini lampunya seperti ini, Steady. Modelnya mirip sama JW Speaker. Di lampu atas bawah. Bisa fit juga ini ke motor Harley Davidson guys. Karena ukurannya sama-sama 7 inch. IP67, rataan air juga aman. Temperaturnya 5700 Kelvin. Berarti dia putih tapi agak kekuningan sedikit. Tembus kabut lah, ini aman. Seperti ini nih, sahabat Jeep. Fog lamp kita juga ganti.
Ini pakai dari JW Speaker, pastinya dong. Ini udah kualitas Amerika. Karena kalau yang standar dia masih lampu tik doang seperti ini. Harus kita upgrade dong. Pastinya pakai LED dari JW Speaker. Nah, sensornya ada di bagian sini nih, coba jit. Sensornya kita pakai dari AMP. AMP Power Step. Ini yang oke, ini yang biasa, bukan yang ekstrim. Tapi untuk bagian sampingnya kita udah copotin. Nah, dia ada pelindung sidestep juga nih dari Gus Walker. Bilangnya apa ya? Body rock, body rocker gitu ya. Saya lupa. Body apa? Body armor. Body armor enggak? Yang di sini sih. Nah, ini pokoknya ada pelindung juga dari Gus Walker. Jadi ini udah di-upgrade. Udah pakai TerraFlex juga untuk kit-kit lift kitnya. Ini kayak lift kitnya 2,5 inch nih. Tapi shocknya dipakai BPOM. Arm udah ganti pakai Alvin juga. Ban velg udah keren. Ini pakai BFG. Ukurannya 33 12,5 ring 17 AT pastinya. Nah, ini dia tampilannya seperti ini sahabat Jeep. Kita lihat agak munduran sedikit ya. Oke, jadi ini dia tingginya. Gak terlalu tinggi emang. Beda enggak beda jauh kan sama yang sebelah. Sebelah masih standar. Lanjut guys, kita ke bagian depan. Nah, kalau kalian udah lihat story kita tadi pagi, aku kan udah info juga nih, kalau mobil ini tuh mau upgrade bumper bagian depan. Let's go. Oke, sahabat Jeep, ini dia nih mobilnya. Kita udah upgrade untuk bagian bumper. Ini pakai bumper anniversary, modelnya yang Eurostyle. Ini rame-rame kayak kerja bakti nih. Ini rame banget. Jadi kita masih ready buat bumper anniversary-nya yang model Euro kayak gini. Pencitraan, Pin. Oh, jangan dong. Headlamp juga ganti. Ini pakai Steady yang 7 inch. Bendanya udah keren nih, pakai Bus Walker. Ini salah satu member dari JK One. JK Owners Club nomor 51. Itu dia. Untuk bumper depannya. Nah, kita lihat bumper belakangnya nih, guys. Bumper belakangnya emang kita udah ganti juga. Ini model anniversary juga. Kita masih ready stock pokoknya. Kalau untuk bumper JK model anniversary. Jadi nggak cuma bumper belakang, bumper depan atau yang Euro style tadi. Yang model anniversary US style juga kita ready nih. Nah, ini ada Mr. Ayong juga. Ini kita mau install side step yang mobil hijau ya, Koyong ya. Nah, biasa sahabat Jeep untuk motornya dia karena bukan yang ekstrim. Jadi cuma ada dua. Gitu. Ini mobil Om Togar nih. Nah, kita upgrade lagi nih. Nah, tidak ada Om Togar. Ini kita lagi servis ganti oli. Ada tambahan lagi gak nih Om Togar? Ya, cuma servis. Oh, pakai bus. Siap. Ini dia, jadi mobilnya udah cakep nih sama Jeep. Pakai MPC. Jadi udah pakai antena X, lampu rigid juga, udah step Smithy build, udah keren banget. Nah, kita intip ke bagian bawah nih, buat yang penasaran sama Jeep JK-nya Om Togar. Udah full lift kit semua dari TerraFlex untuk kit-kitnya, tapi untuk shocknya dia pakai dari King Shock nih, yang ada server adjustable, jadi bisa di stay. Knalpot dia pakai Borla, udah kombinasi bagus banget menurut aku ya. Kalau udah pakai knalpot Borla, pakai shocknya King udah enak. Terus kitnya itu sendiri dari TerraFlex. Nah, ini dia racikannya Om Togar nih. Buat daily driver sahabat Jeep. Untuk lift kitnya berarti tingginya kalau nggak salah 3,5 nih. Karena dia udah pakai ban ukuran berapa nih? Kita lihat ya. 37 12,5 ring 17. Semua yang tadi aku sebutin itu ready di Pioneer Jeep. Langsung aja guys. Kalian mau tanya dan ini masih ada Rebel Offroad yang kita masih on progress untuk kerjainnya nih. Karena ya itu, kita ada nunggu buat saklar si sidestep dari RSA ini. Untuk kitnya sendiri kan bisa lihat sendiri seperti ini ya. Pakai TerraFlex, terus udah pakai shock juga dari King. Nih guys, ini ada mobil Om Yoyo di sebelah sini nih. Ya kan, kalau kalian lihat, ingat, ini dia mobil Om Yoyo warna hitam.
ada stikernya. Padi riba. Reviewnya Jeep. Mantap ya. Ini dia. Untuk tingginya masih ceper, masih standar banget. Kayak biasa lah, paling 180-an kali ya ini kalau tingginya maaf saya. 180-an lah paling. 184 kali ya. Karena dia udah pakai ban lumayan gede juga nih, enggak standar lagi. Dia pakai BFG ukuran 285. Velgnya KMC. Ini udah model Bitlock. Ini cakep banget. Kemarin Om Yoyo itu ganti ban, ganti velg, ganti bumper juga akhirnya kemarin kan, model anniversary seperti ini. Kita juga masih ready. So guys, apalagi nih, aku bingung nih. Jadi itu dia sih yang bisa aku kasih di Pioneer Jeep Today. Tapi spesial untuk mobil Om Yoyo, kita akan liput sendiri. Om Yoyo tadi lagi di dalam, masih ngobrol, penting kayaknya aku gak bisa ganggu. Jadi untuk tanya-tanya lift kit atau shocknya, ntar aja kita liput sendiri secara terpisah. So guys, buat kalian nih yang mau upgrade mobilnya, jangan ragu datang ke Pioneer Jeep, karena modifikasi Jeep itu nggak terbatas. Jadi macam-macam kan, kalian bisa lihat sendiri, ada Jeep yang kayak model yang seperti itu, tinggi 2,5, tinggi 3,5. Semua barang ready di Pioneer Jeep. Kalian tinggal tanya aja di Instagram atau kontak tim marketing kita di 0822-11-101-101. Atau kalian mau cek marketplace kita nih, udah official store juga loh. Tokopedia, Blibli, Bukalapak. Terakhir kita masih ada di Shopee. Dan ya udah guys, teman-teman biar ngelanjutin dulu pengerjaannya. Dan setelah itu akan spesial semua kita kerjain di mobil Om Yoyo. Mungkin pikiran aku sekarang tuh sekitar jam 1-an, jam 3 atau jam 4 udah bisa mulai ngerjain mobilnya Om Yoyo. Langsung aja. Let's go guys. Thank you udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa di like, comment, dan juga di subscribe. So guys, ini aja Pioneer Jeep Today. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.